Christophern berikan konfirmasi verbal gabung Chelsea. Pencarian Chelsea terhadap sosok direktur olahraga nyaris tuntas. Kandidat teratas Christophern telah memberikan konfirmasi secara verbal untuk mengisi posisi itu. Fern baru saja mencuat namanya dalam beberapa hari terakhir. Ia bahkan telah mengonfirmasi sempat ada komunikasi dengan Chelsea. Awalnya ia membantah bahwa komunikasi itu berkaitan dengan penawaran ke posisi direktur olahraga. Menurutnya, Chelsea hanya berbicara soal cara saldo membina para pemain mudanya. Namun laporan 90min menyebutkan bahwa Fern kini menerima pinangan itu. Pernyataan resmi akan segera dikeluarkan paling lama awal minggu depan. Dalam laporan tersebut, Chelsea ternyata tak sepihak dalam memutuskan sosok direktur olahraga. Ada campur tangan manajer baru untuk memberi konfirmasi itu. Sejak kedatangan Graham Potter sebagai manajer baru, pemilik Bali menegaskan akan memberikan bantuan besar. Salah satunya adalah menyediakan direktur olahraga baru. Direktur olahraga nantinya akan membantu proses transfer pemain masuk dan pemain keluar. Di bursa transfer musim panas lalu, manajer Thomas Tuchel yang langsung turun menanganinya. Fern bukan kandidat tunggal yang sempat berpotensi mengisi kursi direktur olahraga. Nama lain yang sempat muncul ada Michael Edward yang dulu sempat di Liverpool. Chelsea sempat dilaporkan juga mengincar Paul Nissel. Namun pria tersebut memilih untuk jadi penasihat Man United pada awal musim 2022. Luis Campos juga sempat didekati Chelsea. Penasihat yang sekarang masih di PSG itu tak jadi favorit dari Bali. Fern sejatinya juga masih ada kontrak di Salvo. Pria tersebut juga baru saja menerima kontrak baru berdurasi panjang pada awal tahun ini. Namun, Salvo kini rela melepasnya. Fern dan klub melihat posisi direktur olahraga Chelsea adalah kesempatan yang tak bisa dilepaskan begitu saja. Proses finalisasi ini akan segera dituntaskan paling lama awal minggu depan. Idamkan Harry Kane, Chelsea akan coba tawarkan Lukaku ke Tottenham. Manajer Chelsea Graham Potter dikabarkan akan berusaha menawarkan Lukaku pada Tottenham untuk ditukar dengan Harry Kane. Chelsea memasuki era baru sekarang. Thomas Tuchel sudah pergi digantikan Graham Potter. Tentunya, ia berusaha membangun tim yang sesuai dengan visinya. Dan salah satu area yang kabarnya ingin segera dibenahi adalah lini serang. Chelsea memang masih memiliki Lukaku, tapi tampaknya ia tak masuk dalam rencana. Graham Potter tampaknya akan berusaha melepasnya. Sebagai gantinya, ia akan berusaha memborong Harry Kane dari Tottenham. Kabar ini diklaim oleh Calcio Mercato. Laporan itu menyebutkan, Graham Potter sangat menyukai Harry Kane. Potter dikabarkan akan berusaha membawanya dari Tottenham pada akhir musim 2022-2023. Untuk melancarkan niatnya, ia akan menawarkan uang plus Lukaku pada pihak Spurs. Opsi ini dinilai cocok bagi Spurs, sebab Lukaku bisa berani dengan Antonio Conte di Spurs. Akan tetapi, keinginan Graham Potter itu mungkin saja akan cukup sulit direalisasikan. Pasalnya, ia akan menemui satu hambatan yang cukup rumit. Hal itu berkaitan dengan status Lukaku. Musim ini ia dipinjamkan ke Inter Milan selama semusim. Akan tetapi, ada kabar bahwa Chelsea juga sudah sepakat untuk memperpanjang masa peminjaman Lukaku di Inter untuk musim depan. Jika kabar ini benar, maka Chelsea harus mencari cara untuk mematahkan kesepakatan itu. Selain itu, masih ada juga hambatan lain yang juga harus dilalui oleh Chelsea. Mereka harus bersaing dengan klub lain untuk pemburuan Harry Kane. Sebelumnya ada kabar bahwa Kane juga diminati Bayern Munchen. Bahkan perwakilan klub Bundesliga itu disebut telah melakukan kontak dengan striker timnas Inggris itu. Selain itu yang juga jadi masalah adalah apakah Harry Kane bersedia pindah ke sesama klub London. Pasalnya Chelsea dan Tottenham adalah rival.
Eder Mendy dan Kepa ketar-ketir, Chelsea bakal boyong kiper baru. Chelsea berencana memboyong kiper baru yang membuat Mendy dan Kepa ketar-ketir. Posisi kiper di kubu Chelsea memang tengah menjadi sorotan, baik saat di era kepelatihan Thomas Tuchel maupun Graham Potter pada saat ini. Pastinya The Blues saat ini terbilang mudah kebobolan, tak seperti musim-musim sebelumnya yang pertahanannya sudah dijebol oleh para rivalnya. Pada musim lalu, Chelsea menjadi salah satu tim terkuat dalam hal clean sheet atau near bobol. Bahkan pada Liga Champions 2020-2021, tim yang masih dibesut oleh Thomas Tuchel hanya kebobolan 4 gol sampai berhasil menjadi juara. Namun pada musim ini pertahanan Chelsea amat mudah dibobol oleh lawan. Tercatat, di kompetisi Liga Inggris saja, The Blues telah kebobolan 9 gol dalam 6 pertandingan yang dilakoninya. Lalu untuk di kancah Eropa seperti Liga Champions, Chelsea belum mencetak clean sheet satupun. Dalam 2 pertandingan, gawang Chelsea selalu berhasil untuk dibobol lawan. Hal ini membuat pemain konsorsium pemilik baru Chelsea, Todd Boehly, berencana mencari kiper baru untuk tim utamanya. Dilansir Football London, Boehly berencana akan mencari kiper baru jika sudah mendapatkan direktur olahraga yang baru. Terlebih lagi, posisi kiper di Chelsea juga tengah dalam situasi krisis. Hal ini lantaran, Mendy belum mau menaikkan kontrak baru dan Kepa dikabarkan memiliki rencana untuk meningkat. Sehingga kemungkinan besar pencarian Chelsea akan berbalik dilakukan pada bursa transfer musim dingin nanti dan dilanjutkan negosiasi pada musim panas 2023 yang tentunya membuat Mendy dan Kepa was-was akan masa depannya.